udah diisi penuh airnya, dia keluar gini doang, dipencet tuh nggak akan ngaruh apa-apa, nggak bisa. Misalnya kita isi, kalau kita gini aja tuh airnya malah tumpah, masuknya airnya tumpah, jadi dia benar-benar nggak bisa dipencet seperti di iklannya. Halo Mams, teman-teman, jadi aku mau ceritain nih tentang dua mainan ini. Dua mainan telur bebek ini. Dua hari aku sedih banget. Aku pikir dua mainan ini tidak bekerja sesuai dengan iklannya. Jadi udah sedih banget, udah ngehibur diri, ya udahlah ya, 20 ribuan. Lupain aja. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, aku salah, cara maininnya tuh salah. Ada detail yang aku tidak lakukan gitu di pada mainan ini. Nah, jadi maaf, jangan sampai salah, jangan sampai kesel-kesel, jangan sedih-sedihan. Yuk kita lihat gimana cara mainin mainan ini yang benar. Check it out. Oh, ini mainan mandi. Abang, oh itu mainan beda. Beda. Kan abang pengen ngajak mainan mandi. Kalau Triceratops nggak bisa diajak mandi. Nah kalau ini bisa diajak mandi. Oh, abang nggak bisa, mang. Abang udah gede, dulu masih kecil. Ini abang nyetir. Berapa mainan? Wow. Ini buat cowok yang warna hitam. Ini dede warna pink. Tolong turun. Oh, iya. Turun sama. Itu udah buka, Una. Bisa turun buka. Iya. Buka dong. Ayo. Please. Coba Bunda pinjem ya. Kita lihat ya, nih. Kalau telurnya direndam air, nanti hewannya bisa nembakin air, bisa spray water. Mau dibuka? Eggshell can be dismantled and clean. Oh, cangkang telurnya bisa dibersihin. Never leave children at unattended in the bed. Water may trap inside, squeeze out water before next use. Oke, ini katanya airnya di dalam itu bisa terjebak. Jadi kalau udah selesai dipakai, keluarin dulu airnya dari mainan. Dikeringin dulu setelah digunakan. Terus kalau mau pertama kali gunain, dicuci dulu pakai sabun. Gitu. Oke, ha. Makasih, Bunda. Ini dua lagi. Coba kita lihat. Ngumpet ya. Iya, takut ngumpet. Coba bawanya buat bolong ntar ada air. Ini kita isi air. Nah. Keluar deh, tapi sayangnya nggak bisa yang sesuai iklan, ininya nggak bisa di keluar air dari mulut. Hai guys, jadi caranya itu adalah pertama kita isi air, nah kita tahan baru dipencet, nah itu baru keluar air. Caranya jadi harus ditahan ininya, nah ini dipencet, nah coba lagi ya. Yang mana? Ya, nah ini ditahan, pencet, keluar kan ya sih, tuh. Keluar air. Ternyata begitu caranya. Oke, ini dia letak kesalahannya. Jadi di atas penguin atau bebek ini di atas ada per hitam.
kalau hitam warna hitam ya. Ini bisa ditekan seperti ini, naik turun naik turun. Nah, ini yang menimbulkan dia mengeluarkan air. Makanya penguinnya harus kita tahan dengan dua jari kita, karena kalau tidak ditahan dia masuk, dia ngumpet, jadi nggak keluar air. Intinya diagonal 1 itu 10 cm. Ini kelihatan nggak sih 10 cm? Dikali 10 cm, itu segenggaman tangan orang dewasa. Alright lah kalau begitu. Sekian unboxing dan review mainan Bed Toys dari keluarga Rush. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya. Thank you. Bye bye.